Kembali lagi bersama Bola Pulun. Kedah Darul Aman bakal menandatangani dua lagi pemain import. Kedah Darul Aman KDA dilaporkan hampir pasti akan menandatangani dua lagi pemain import mereka pada masa terdekat untuk terus mempersiapkan diri dalam saingan Liga Super 2023 tidak lama lagi. KDA sebelum ini sudah pun memiliki 7 pemain import yang sudah pun didaftarkan dengan lebih awal serta menandatangani Idmat Tonggak Naturalisasi Negara iaitu LITAK. Walaupun begitu, pemilik KDA iaitu Tan Sri Mohamad Daud Bakar telah pun memaklumkan bakal memenuhi kuota pemain import yang telah ditetapkan oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL musim ini. Pada satu sesi sidang media yang berlangsung beberapa hari lalu, pemilik kelab tersebut telah mengumumkan dua lagi pemain import baharu akan menyertai KDA tidak lama lagi. Menurut Daud, kedua pemain tersebut masih lagi berada dalam proses dan akan dimuktamadkan secepat mungkin untuk para penyokong Sang Kenari. Sehingga kini kedua pemain tersebut masih lagi belum didedahkan oleh laman rasmi pasukan tersebut mengenai identiti mereka kepada umum. Namun, menurut sumber yang diterima, KDA bakal mendapatkan dua pemain yang beraksi di posisi tengah serta penyerang untuk musim hadapan dan melengkapkan terus kuota mereka. Untuk pemain tengah, dilaporkan oleh sumber beliau berasal dari Algeria serta masih lagi muda dan akan diserap masuk dalam skuad simpanan KDA bersama barisan bintang-bintang muda lain. Manakala untuk penyerang baharu KDA pula, pasukan tersebut bakal menggunakan Idmat pemain kebangsaan dari Ghana untuk terus memperkukuhkan pasukan tersebut di posisi berkenaan. Jelas Nafuzi mempunyai perancangan tersendiri musim ini dengan menumpukan kekuatan penuh di bahagian tengah dan serangan dalam rencana taktikalnya. Ianya dapat dilihat selepas pasukan tersebut sudah pun menandatangani 3 pemain import di posisi tengah dengan latar belakang yang sangat baik. Pemain tersebut ialah Amir Bek Juraboib, Manny Ott serta Manuel Hidalgo yang sudah pun mempamerkan aksi meyakinkan buat para penyokong menerusi penguasaan di posisi tengah. Di bahagian serangan, William Lira dan Jonathan Balotelli masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri selain penyerang muda negara, Aiman Afif. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya.